performan tim Indonesia cukup maksimal di Asia TAC Cup 2015 ini. Semoga tim selalu kompak dan tetap fokus pada kejuaraan di semifinal nanti di Malaysia. Kalau permainan kami hari ini, tadi di set awal masih kurang tenang mainnya, masih suka buru-buru, tapi di set kedua kita sudah bisa kontrol di dalam lapangan. Peluang, ya sebenarnya peluang ada, tapi kan lawan juga kuat-kuat di seperti Malaysia, Thailand itu pun kuat, jadi kita tidak boleh menyepelekan lawan, tetap berusaha semaksimal mungkin di Malaysia nanti.